Menjadi tandem solid Megawati Hangestri Pertiwi, Giovanni Milana inginkan aura positif untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks berhasil melanjutkan tren positif pada putaran ketiga Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 hari Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, kemarin. Dalam pertandingan ke-15 musim ini, tim yang diperkuat pemain Indonesia, Megawati itu melawan Gincheon Korea Express Y Haipas. Melawan juara bertahan musim lalu, Red Sparks berhasil meraih kemenangan straight set 3-0, 27-25, 25-21, 25-18. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama bagi Megawati dan kolega atas Express Y Haipas usai tumbang di dua putaran pertama. Motor serangan Red Sparks masih bertumpu kepada Megawati dan Giovanni Milana, Gia, di mana kombinasi mereka melahirkan 39 poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menorehkan total 17 angka dengan akurasi tingkat keberhasilan serangan mencapai 36,1%. Sementara, Gia cenderung tampil lebih agresif dalam pertandingan ini dengan keluar sebagai pendulang poin terbanyak. Dia, outside hitter berkebangsaan Amerika Serikat tersebut membukukan total 22 poin dalam pertarungan yang berjalan selama 3 set itu. Liga Voli Korea, bareng Megawati jadi meriam kembar Red Sparks, Gia bongkar dosa kemenangan terakhir. By Agung Kurniawan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dua pemain klub voli Liga Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, kiri, dan Giovanni Milana, kanan, melakukan tos. Dua pemain klub voli Liga Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, kiri, dan Giovanni Milana, kanan, melakukan tos, KOVO, KOKR. Duet Megawati Gia memang menjadi salah satu duet yang menarik perhatian di mana mereka menghadirkan sebuah meriam kembar Red Sparks. Usai menuntaskan laga ini, Gia merasa ada tanggung jawab yang lebih besar yang tersemat di pundaknya terutama saat bermain di barisan depan. Saat saya berada di barisan depan, saya menangani bola lebih banyak, jadi saya memiliki tanggung jawab lebih banyak, ucap Gia. Dia merasa responnya setelah membuat sebuah kesalahan dalam beberapa laga terakhir menjadi sorotan. Kesalahan bisa terjadi, tapi akhir-akhir ini lebih kepada bagaimana saya bereaksi terhadap kesalahan tersebut, kata Gia menjelaskan. Para pelatih saya juga mengatakan kepada saya bahwa langkah selanjutnya setelah membuat kesalahan lebih penting, imbuhnya. Untuk laga melawan Express Y Haipas, pemain berusia 25 tahun tersebut tak menampik masih memiliki kelemahan. Dia merasa dalam pertandingan tersebut masih sering melakukan kesalahan, merasa gugup dan kaku dibandingkan laga sebelumnya. Dan pada pertandingan ini saya melakukan kesalahan yang aneh namun saya mencoba untuk tetap positif, ucap dia, dilansir dari TSBK. Latihannya sangat berat, namun saya telah melakukan banyak video meeting, ini banyak membantu saya. Namun, saya tidak puas dengan penampilan saya di pertandingan ini, saya merasa gugup dan kaku dibandingkan laga-laga lainnya, imbuhnya. Pada akhirnya, hal itu bisa diatasi oleh Gia dengan mentalitas dan pengalaman yang dimiliki guna bisa bermain lebih tenang. Sebagai bagian dari meriam kembar Red Sparks bersama Megawati, Gia tidak ingin menjadi beban dan bertekad membenahi permainannya.
Jadi saya mencoba untuk fokus pada serangan saya dan rasa percaya diri. Penting untuk selalu berkembang dan tidak terjebak dalam angka, kata Gia. Saya ingin menunjukkan kepada tim apa yang bisa saya lakukan, saya memberikan banyak tekanan mental pada diri sendiri. Saya ingin berkembang dan menjadi lebih baik dan membantu tim, tuturnya menambahkan. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Pelatih Daejeon Chungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, memberikan komentarnya usai Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menang atas Haipas di Liga Voli Putri Korea. Pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi andalan Red Sparks saat menghadapi Haipas pada pertandingan Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2023/2024 di Daejeon, Rabu, 13/12. Dalam pertandingan ini, Red Sparks sukses menang atas Haipas dengan skor 3-0, 27-25, 25-21, dan 25-18. Yem Hye-seon, setter, memainkan peranan besar. Bahkan dalam situasi sulit, dia melakukan serangan cepat dengan baik dan memimpin serangan untuk dia dengan baik, kata Ko Hee-jin dikutip dari Naver. Saya pikir kemenangan ini memberi kami alasan untuk mengubah cara latihan para pemain, ucap Ko Hee-jin menambahkan. Ko Hee-jin juga menyadari pertahanan timnya sempat menurun di pertengahan set kedua. Hal itu membuat Ko Hee-jin sempat memberikan peringatan kepada para pemainnya di tengah laga. Saya ingin menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pemain, namun performa mereka kurang bagus. Saya bertanggung jawab atas tim. Namun menurut saya ketika Anda harus mendorong para pemain, Anda harus mendorong mereka. Para pemain juga melakukannya dengan baik ketika saya memberitahu mereka hal itu. Saya tidak punya pikiran buruk. Saya tidak memarahi Anda, kata Ko Hee-jin. Itu sulit di babak kedua, dan jika kami kalah dalam pertandingan ini, kami akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Saya berterima kasih kepada para pemain karena menang, dan tidak akan berhenti sampai pertandingan ini. Jadi aku akan pastikan untuk melanjutkan suasana ini, ucap Ko Hee-jin menambahkan. Dalam pertandingan ini Megawati, Megatron, sukses menyumbang 17 poin, sementara Giovanni Milana atau Gia berhasil mencetak 22 poin. Kemenangan ini membuat posisi Red Sparks di klasemen Liga Voli Korea melonjak. Kini, Red Sparks berhasil naik dari posisi kelima ke peringkat keempat klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 23 poin dari 15 pertandingan yang dijalani. Pelatih Chungkwanjang Red Sparks Ko Hee-jin meminta para pemain untuk bermain lebih keras dan siap mati demi meraih kemenangan penting di sisa laga putaran ketiga V-League Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks akan menghadapi tim tiga besar di sisa putaran ketiga. Kepercayaan diri tinggi sedang didapat Red Sparks setelah meraih dua kemenangan beruntun. Terakhir, Red Sparks menang telak 3-0 atas Gincheon Korea Expressway Haipas di Daejeon, Rabu, 13/12. Kemenangan itu membuat Red Sparks berada di posisi 4 klasemen V-League 2023/2024 dengan torehan 23 poin. Di atas Red Sparks ada Suwon Hyundai E dan C, Hillstead dengan 35 poin, disusul Incheon Hankook Lifting Speeders dengan 33 poin, dan GS Caltex Seoul KIXX 25 poin. Menariknya, tiga tim teratas itu yang akan menjadi lawan Red Sparks di sisa laga putaran ketiga V-League. Selanjutnya Red Sparks akan menantang pemuncak klasemen Hillstead pada Sabtu, 16/12. Setelah itu Red Sparks akan menghadapi GS Caltex pada Kamis, 21/12. Terakhir, Red Sparks akan melawan Pink Speeders pada Minggu, 24/12.
Secara rekor pertemuan musim ini, Red Sparks vs Hillstead imbang 1-1. Begitu juga dengan Pink Speeders 1-1. Sementara melawan GS Caltex, Red Sparks selalu kalah 0-3 di dua pertemuan sebelumnya. Saat Red Sparks mengalahkan High Pass, Megawati menciptakan 17 poin dan 5 blok. Torehan itu membuat pemain yang dijuluki Megatron itu menduduki peringkat 5 top skor V-League. Megawati sudah mencetak 349 poin meski baru 2 bulan bermain di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Megawati unggul atas pemain Hyundai E dan C, Hillstead Letitia Moma Basoko yang membukukan 325 poin. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua.